Yes, dari Singapura kita flight ke Penang. Penang. You know Penang? P A M A E P U E Papua N A N G hari kelima. Pokoknya malam ini ada salut party di Junk Cafe Penang. We can't wait to see you. Wicked. Yes. Penang, here we come. Salut tour. We got move here. Luar biasa. Semua imigrasi lancar jaya dari Singapura semua, dan tiba di Penang kita disambut dengan salah satu king di Penang, namanya Nevin Jah Rastafari. Nevin, pokoknya King Nevin. Kita ditraktir makan di luar ekspektasi. Kita dikasih makan di restoran Itali numero uno. Lesato, mamma mia, makanan luar biasa enak. Terus kita jalan-jalan keliling kota. Kebetulan kita di kota tua, namanya Georgetown. Kita siap datang ke tempatnya Nevin, namanya Junk Cafe and Bar, dan kita juga buat video klip untuk lagu Reggaetai. Now. This song called Reggae Time, a little bit dancehall style, but we still take a video for next music video for Reggae Time. So if you wanna dance, I hope you wanna dance. Yeah, and I have your permission for take on my music video. Big up yourself, Jam Cafe. Randa Tune Selector. Gue yakin video klipnya bakal unik karena lokasinya juga unik, dan itu semacam kota sejarah di Penang, Malaysia. Penang itu pulau dan dia banyak peninggalan gaya-gaya Inggris, gaya-gaya Eropa di situ. Dan kita jalan mengelilingi kota itu, ambil stock shoot, ngobrol-ngobrol, menikmati kopi dan menikmati makanan kota Penang. Dan malamnya kita perform terus ada connectivity dengan teman-teman pelaku sound system culture di Penang. Ada DJ Ala Kasam dan juga Rancak Sound System, kolaborasi, ngobrol-ngobrol, take a picture, dan masih juga dengan pengambilan stock shoot untuk video klip Reggae Time. Dan kita nggak sampai 24 jam di Penang, jadi nggak cukup sehari di Penang karena kita tiba sudah siang. Kita berangkat harus meninggalkan Penang itu subuh lagi. Kita pagi-pagi udah berangkat. Jadi tiba sekitar jam 2 siang, kita harus berangkat lagi jam 6 pagi atau jam 7 pagi gitu. Harus ke bandara lagi. Dan itu waktunya nggak nyampe 24 jam. Kalian bisa hitung kan, dari jam 2 siang sampai dengan jam 6 pagi. Nggak nyampe 24 jam. Harus flight lagi ke Vietnam. Weh, luar biasa.